fokus. Nah, setelah itu mulai hujan dia putar-putar sampai. Karena setelah itu bolak balik tidur masuk dalam pasar lebih dalam lebih relax hitungan 10 sampai 16 buat kamu tertidur lebih dalam lebih relax lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan tepat di angka 0 kamu akan memasuki alam bawah sadarmu 100 juta kali lipat lebih dalam lebih relax lebih nyaman lagi. Tepat di angka 0 kamu akan memasuki alam bawah sadarmu lebih relax lebih santai lebih nyaman lagi. 0 kamu akan memasuki alam bawah sadar. Bagus sekali buat orang saya sentuh. Dengarkan sugesti saya, buat orang yang saya sentuh dengan sugesti saya. Mulai saat ini dan seterusnya, mulai saat ini dan untuk selama-lamanya, mulai saat ini dan untuk selama-lamanya sampai kamu mati. Tolong tanamkan sugesti ini paling dalam di alam sadar atau alam bawah sadarmu yang terdalam. Kalau kamu merokok, kamu akan merasakan rokok itu rasanya seperti kamu makan taimu sendiri. Taik rasanya kayak gimana? Bayangkan bagus sekali. Taimu yang di WC itu kamu makan dan full sekali berada di tenggorokanmu, di pipimu, di mulutmu dan kamu akan merasa mual. Rokok apapun yang kamu hisap, pokoknya rasanya seperti kamu makan tai anjing, tai babi, tai ayam, taimu sendiri, full tai sapi dan rasanya itu kamu rasa kayak muntah. Muntah sekali dan kamu rasa enggak berhenti dan akan berhenti kalau kamu melepas rokoknya. Jika kamu mengerti, jika Mas Zaki mengerti, goyangkan jempol tangan kanannya. Bagus sekali. Sekarang saya hitung dari 1 sampai 10. Setiap hitungan maju dari 1 sampai 10 akan memperkuat sugesti tersebut 100 miliar kali lipat di dalam alam bawah sadarmu dan di alam sadarmu. Dan kamu tepat tinggal 10 akan merasakan fresh, segar, sehat seperti kamu tertidur selama seharian. 1 2 3 4, makin bertambahnya angka akan menjadi 100 juta kali lipat. Sugesti yang tadi saya sebutkan tadi akan menjadi berlipat 100 juta kali lipat. Rokok apapun yang kamu hisap rasanya kayak tai, kamu makan tai. Dan semakin dihisap rasanya mual sekali, kamu rasa ingin muntah. Dan rasa mual itu akan hilang jika kamu berhenti merokok. 5, 6, 7, 8, 9. Dan tepatnya angka 10, sugesti itu akan tertancap di pikiran sadarmu atau di pikiran bawah sadarmu. Jika kamu mengerti, goyangkan jempol tangan kananmu menjadi 100 juta kali lipat. Bagus sekali, 100 juta kali lipat sudah kamu tanamkan, bagus sekali. Dan tepatnya angka 10, kamu akan terbangun dari tidurmu dan memiliki sugesti tersebut selama-lamanya. 10, bangun dari tidurmu. Mas, rokoknya apa? Bawa? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau rokok kayak gini udah pernah? Udah pernah. Mau rasa? Nanti. Ah, nanti aja ya. Mau dicoba gak? Tadi pengen sama saya bilang pengen apa? Berhenti? Berhenti gak rokok. Kamu ada rokok putih ya? Saya gak rokok. Oh gak rokok. Tapi kalau rokok gini lagi? Oke aja. Coba. Seisap aja. Kamu biasanya kalau rokok apapun gak muntah ya? Coba, rasanya kayak gimana? Kayak apa? Kayak tai. Coba, diisap lagi. Ayam. Coba, diisap lagi. Mual ya. Coba diisap lagi, semakin diisap makin mual. Hah? Enggak, sekali lagi ya coba. Diisap yang dalam. Abis. Aduh. Kumur-kumur jadi. Kayak enak ya? Kayak ayam. Kayak ayam ya. Jadi apa kalau rokok putih itu juga rasanya kayak ayam ya? Berarti ya. Enak. Oh, coba nanti rasain. Pasti rasanya kayak tai ayam. Iya. Coba aja, Cek. Nanti berikan untuk dia rokok, Mas. Udah nemenin kamu kan? Iya. Yeah. Ah. Oke. Okay? Wis, itu juga sih itu tanam. Oke. Okay. Kasih bonus tuh. Aman. Itu kamu kalau hipnoterapi di luar gopek itu. Sama saya gratis tuh. Ini rasanya enak kok. Sedap. Gak enak tadi, Jack?
Masa coba rasain nanti. Enggak banget. Gue enak banget, Jack. Wih. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih.